Hi guys, today kita sekarang itu udah sore jam 7 malam. Tapi ini masih kelihatan masih sore banget, sekitar jam 3 sore gitu ya. Saya telat bikin videonya. Karena saya baru mandi, selesai mandi. Aku cuma mau update tentang kebun yang ada di kebun mertua saya ya. Ini dia. Ini dia, kita lihat. Nih. Ini dia tuh ada warna pink. Kayak gini, guys. Cantik banget ya. Itu udah ada satu kembang nih kayak gini. Nah, di sana udah mulai kelihatan ya putiknya. Jadi ini tuh ternyata dia warna pink pohonnya. Nah, dan di sini itu warna merah, guys. Ini dia. Cantik banget ya. Nih, ini udah agak lama. Dia tuh warnanya udah agak kayak mana gitu ya. Tuh. Udah kayak mau apa sih itu gitu. Nih udah rusak nih guys. Aduh, sayang banget. Dan ini enggak bertahan lama ya. Ini udah hampir 2 mingguan. Cuman saya baru bikin videonya ini. Jadi dia tuh bertangkai seperti ini ya. Nih kayak gini nih. Bertangkai seperti ini. Dan di sana juga ada tangkai-tangkai dari, jadi dia tuh masing-masing bertangkai gitu. Nah, di sini ada kayak duduk gitu kan, asik dong liatnya ya. Tuh, cantik banget ya guys. Ini nggak harum sih. Terus yang kemarin itu aku kan udah pernah bikin video tuh. Ini dia udah gugur semua. Nih gugur semua. Yang tinggal nih yang terakhirnya nih. Nih. Dia nih. Dan ini nggak tahu kapan dan ini nggak tahu kapan nanti bakal kayak gini. Kalau ini harum banget. Tinggal sisanya tinggal sisanya yang seperti ini ya. Sedikit lagi. Yang semuanya udah botak. Terus ini yang kemarin satu ada di sini, ini dia. Ini udah botak juga. Ini tinggal. Ini ada lagi yang baru datang. Gitu. Nah, kalau ini dia warna kuning. Ini baru ini datangnya nggak barengan ya. Dia satu-satu gitu. Nah, di sana baru ada putik, masih kelihatan baru gitu ya. Jadi ya, jadi dia tuh nggak semuanya. Ini mainan abinya, berserakan. Tapi kalau yang itu nggak tahu nih, ini bunga apa gitu nggak tahu bunga. Nih dia nih, kayak gini-gini aja dia nih, nggak ada bunganya. Kemarin kalau nggak salah dia ada kayak putik gitu ya, tapi nggak ada guys. Itu. Cantik ya. Ini juga layu bentar nih. Ini warnanya udah kayak warna putih-putih gitu. Kayak gini. Nih, ini dia udah layu. Karena dia udah 2 mingguan ya. Karena dia udah 2 mingguan. Kayak gitu hancur nih. Ini warnanya juga kayak gini nih. Kalau yang itu sih bagus ya. Nih, yang pink tadi itu. Saya dekatin lagi. Ini dia kalau pucuknya seperti ini. Nah, sana dia. Di sana. Kejauhan ya. Kejauhan guys. Ini dia nih cantik. Mama, makan apa sih kamu? Mau, ini untuk mama ya. Untuk mama dong. Jadi guys, aku pakai sesuai warna merah dengan biar samaan ya gitu. Ini tadi juga baru beli ya. Beli baru kardigan, cuman harganya lagi 50% off. Jadi berapa tadi tuh? Sekitar 7 pounds gitu ya. Murah pokoknya. Saya beli tadi sekitar ada 4 atau berapa gitu. Gitu guys. Jadi sebelum ini hancur nih bunga-bunga, aku mau bikin video dulu ya. Jadi biar ada kenang-kenangan nanti di video saya gitu kan. Mungkin singkat aja nih videonya, nggak lama. Ya, daripada kalian bosan lihat muka saya. Jadi ini udah jam 7 malam masih seperti ini ya. Aku kasih lihat. Nih. Nah, kalau di sini itu dia kalau jam 10 malam baru nanti langitnya hitam gitu. Saya nggak tahu kenapa kalau di Indonesia itu udah jam 6-an. Kalau di jam 6-an udah malam gitu ya. Nggak tahu kenapa apa nggak tahu lah. Kita telat gitu. Pokoknya 10 malam saya selalu lihat dari jendela kamar saya itu
baru nanti gelap gitu apanya langitnya gitu. Kan masih biru nih. Gitu guys. Nah guys, ternyata kemarin itu kan ini ada daun bawang sisanya waktu kita beli gitu kan dari supermarket. Ternyata dia tuh ada akarnya gitu. Daripada saya buang, ya akhirnya saya tanam lah seperti ini. Ini udah 2 mingguan ya, dia numbuh. Dan yang kemarin itu, yang kecil-kecil ini adalah sisa yang kemarin setelah saya udah tanam 2 ini ya. Jadi ini sebelumnya kemarin itu dia dikasih ke air, digabungin gitu, diairin kan. Jadi udah keluar begini gitu loh. Nah gitu kan. Jadi ini ada 10 ya. Gitu, saya mau lihat perkembangannya seperti apa. Pokoknya ini ternyata hidup ya, walaupun tanahnya itu gersang kayak gini. Cuman saya pagi dan sore saya kasih air gitu supaya dia bagus nanti tumbuhnya biar cepat gitulah, nggak paham lah. Nih kalau didekatin kayak gini nih. Jadi ini satu tumbuh ke atas, ini belum ya. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Sisanya yang kemarin tuh nyusul, makanya kecil-kecil gitu kan. Jadi sebelum dia ditanam, ternyata ini kemarin tuh dikasih sama mertua apa tuh? Dikasih air di cawan gitulah. Nah mereka dikasih air gitu ya. Gitu guys. Saya mau lihat pertumbuhannya seperti apa ini. Pokoknya ini udah 2 minggu setelah ditanam, ternyata dia berhasil tumbuh. Daripada enggak, gimana sih, daripada dibuang gitu aja kan, buat apa dibeli-beli gitu kan. Karena ada lahan sedikit kayak gini, ya udah aku bikin aja gitu. Ini ternyata tumbuh. Manfaatin ya tempat yang kosong gitu ya. Ini sih sebenarnya ada pot sama itunya, sama tanahnya, cuman saya ya udah saya kasih aja ke sini, ternyata hidup. Gitu guys. Sekarang kita mau siram ya. Nih dikit aja nah. Ayo kita mau siram 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 siram. Okay, guys. Abigail keseringan bilang, "Okay, guys. Kita siram satu persatu." Abigail siram yang mana? Jadi Abigail selalu bantuin mama ya nak ya. Nah gitu. Itu aja sih. Pagi sore disiram. Makasih Abi. Taruh di sini aja. Oh kita taruh sana. Makasih Abi. Thank you. Put back. Okay guys. Kamu kebiasaan bilang okay guys. Bilang dulu, bye bye, okay guys. Look, look ke kamera. Bye guys, today aku already siram tanaman mama saya, kebun mama saya. Okay, bye bye, bilang. Okay, sampai di sini dulu video saya, mungkin singkat banget daripada nggak ada video, bikin video. Gitu ya. Jadi ya udah sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang menonton. Jangan lupa di subscribe, like, and comment video saya kalau kalian suka. Okay, bye bye.